Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau upload video TikTok. Jadi ini tuh rutinitas kalau misalkan kalian bergabung dengan TikTok Affiliate, harus banget tiap hari tuh upload video. Jadi aku bakalan upload video untuk hari ini. Buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Jadi aku tuh bakalan uploadin produk ini tuh kayak trolley bag gitu. Dan buat teman-teman nih yang pengen, misalnya pengen download video-video kayak gini, ini tuh video-video Cina, banyak banget ya produk-produk video Cina yang bisa kita promosiin. Oke, kita langsung aja masuk ke TikTok. Masuk ke akun saya, terus kalian masuk ke etalase, masuk ke TikTok Shop, dan di sini ada tambahkan produk afiliasi. Nah, terus setelah itu kalian tinggal masukin aja, karena aku mau masukin trolley bag. Jadi di sini pilih trolley bag ya, teman-teman. Di sini banyak banget macam-macam trolley bag, kalian bisa tambahin aja. Oke, kalau misalkan udah ditambahin, kalian langsung back, terus langsung menuju ke postingan. Nah, di sini kalian langsung unggah, terus masukin, kemudian tambahkan suara ya kalau misalkan mau pakai musik. Tambahin kayak gini. Karena ini musiknya ada dua ya, jadi tuh ada suara asli sama ada bawaan musik dari video. Kita bisa ganti aja suara aslinya, dikecilin, penambahan suaranya dibesarin. Oke, kayak gini ya. Jadi kenapa aku kecilin suara aslinya? Jadi biar nggak bentrok antara musik yang ingin kita style sama bawaan dari videonya, kayak gitu. Oke, udah. Terus berikutnya, jangan lupa kasih caption. Pembelian, klik keranjang kuning, guys. Udah, jangan lupa kasih tagar, oke? Karena tagar ini tuh benar-benar penting banget. Nah, setelah ini kalian pilih sampul dulu. Biasanya aku pakai sampul. Captionnya bebas ya. Nah, dah. Terus selesai. Oke, simpan. Tambahin tautan produk. Nih, tambahin. Karena aku mau masukin beberapa tautan, jadi tambahin lagi. Kenapa sih kok masukin beberapa tautan gitu? Kenapa nggak satu tautan aja gitu? Karena kadang ada produk kan yang cepet habis ya. Jadi kalau misalkan ada produk yang habis, itu bisa menuju ke link berikutnya gitu. Jadi link berikutnya masih ada. Kalau produk habis kan linknya juga ikut menghilang ya. Kenapa aku masukin 3 link? Supaya kalau misalkan link tautan yang satu habis, dia bisa menuju ke link yang lainnya gitu. Kalau misalkan mau beli, jadi tetap ada gitu link tautannya. Oke, semuanya udah. Sampul udah, kemudian tagar udah, tautan udah. Ini penting banget, kalian harus mengisi tagar ya teman-teman, dan caption. Setelah itu posting. Oke, ini video
Nah, video kan udah diunggah, kalian bisa bagiin di story Instagram atau misalkan feed Instagram dan lain-lain. Kalian bisa aja share ya. Oke, nah ini adalah video yang aku upload hari ini. Dan ini keranjang kuningnya. Aku masukin 3 keranjang kuning. Nih, lihat produk 3. Oke. Nah, ini adalah 3 produk yang tadi aku masukin ya, teman-teman. Jadi memang masuk ke videonya, kalau misalkan diklik tuh ada 3 produk kayak gitu. Mudah banget kan untuk share produknya. Jadi buat teman-teman, share produk di TikTok itu gampang banget. Jadi walaupun kalian tiap hari itu gak masalah ya. Jadi kalian tinggal download aja video-videonya di video Cina gitu. Kemudian kalian tinggal masukin tautannya. Jadi kalian gak usah edit dulu ribet, atau misalkan kalian reviewin dulu produk dan lain-lain. Oke teman-teman, itu dia ya cara upload TikTok atau upload video TikTok affiliate yang super gampang banget. Buat teman-teman yang udah gabung TikTok affiliate, semoga bisa cepet dapat komisi, dan jangan lupa juga kalian harus rajin share video. Oke teman-teman, buat teman-teman yang udah nonton, makasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.